Bija-bija orang lagi. Iya. Sudah sampai di Kepahyang, kota Kabupaten Kepahyang. Sekarang kita mampir istirahat, jalan-jalan di pasar Kepahyang. Ali, kami di Kepahyang, Li. Sobat Favers, kita udah sampai, udah lewat Kepahyang, udah masuk Bukul Tengah atau Penanjung, udah turun gunung. Sekarang kita mau coba masuk ke tol dulu. Di jam 11.30, tengah 12 ya. 11.26. Oh, 11.26, tengah 12 lah aja ya. Ke kiri kita masuk tol Bengkulu Tabak Penanjung Indonesia Maju Utama Karya. Buka atau enggak ini ya? Mudah-mudahan buka lah ya. Bisa enggak buka? Memang itu toko, di toko. Jalan nih. Gerbang tol ke Penanjung 500 meter. 500 meter harusnya aja. Hah? Habis tinggal. Enggak nyampe lah 15 menit, setengah jam kayaknya. Enggak nyampe. Tol ada. Kayak enggak ada petugasnya ya, ya. Hah? Ya enggak sih. Oh, situ lagi ya. Bisa bangun. Jembatan Sungai Rindu Hati panjang 127 meter. Semangat bisa telah bangun. Woi. Belum. Apa? Di depan lagi. Ketahuan dia. Pasti kan ada tutupnya kan, sama ada. Cacanya bayar dia ya. Bayar dia ya. Iya, tapi belum ada tempat ngetap. Ini ngetap apa? Kecil. Ini tulisannya Bengkulu. Kecil. Bengkulu. Apa? Kan, aba. Kandang aba. Aduh, kalau kandang maksudnya kandang siap bergadang ada itu. Nah, nengok lagi bocil. Nah, nengok lagi sini ada itu. Nengok lagi sini. Terpaksa kalau misalnya nanti emang. Masalahnya jadi tadi juga kan ada satpam, ya udah ada berhentikan, apa pulo? Ada satpamnya. Aduh, tadi nengok ibai. Satpam istirahat itu tadi. Iya. Nah itu ada yang lewat. Itu mobil kan lewat kan?
jalan tol kayak bocil 16 km keluar Bengkulu. Layanan informasi tol. Apa? Di sini ada lampu. Apa? Iya. Ayam pun itu tak nak gelap ni. Tapi itu ada yang dari situnya. Sini lagi. Ke sini. Sini lagi ada tu. Kalau tu tu tak mungkin. Gelapnya ada. Memang kayak gini kayaknya. Enggak dipasang lampu jalan. Tengok sini lagi. Ada tu tengok sini lagi. Iya. Kawasan dari CCTV. Cepatan mana dia? Bah. Cepatannya. Gelap banget, nggak ada pencahayaan. Hah? Iya, ada batasannya. 60. Mobil lah. Lampunya cuma satu. Nggak ada motor yang masuk di tol, Onci. Bocil. Iya, bis. Bocil. Petugas patroli nah. Bocil. Iya botol ini kan ditaruh kan di bocil itu. Nanti lagi lah kok mau kesari terakhir habis sih kok. Oh bocil. Eh bocil. Karena dia orang kencang ya gue. Bocil. Diminum tak ada jus jambu tuh. Bocil. Bocil. 60 km minimal, 80 km maksimal. Ya, ini lah. Oh, alhamdulillah. Nah, kebuang. Isi ya, deh. Isi. Karena minimal 60 km per jam. Segar makan itu jus jambu tuh. Segar makan jus jambu tuh. Kecil. Bocil. Oke, sebentar lagi kita sampai Kota Bengkulu. Gerbang tol Bengkulu 500 meter. Baru ada lampu lagi nih. Oke, lo nak keluar. Ya dikit lagi. Astaga, macam ni. Macam mana kita nak kapan? Tak diberak lagi. Tempel kartu. Tempel. Mana 20.000 kan? Beli yang tempel kan ada nabi.
Oke, sudah. Masih aku juga gak lupa. Misalnya 13.000. Kita keluar dari tol Tabak Penanjung. Kayak ada di lampu gitu, Dede. Ada. Abah. Ada di lampu di Indonesia itu, Dede. Ada ya dek, itu namanya dek. Ada itu sadai ya dek. Namanya. Berangkat Madinah berapa lama? Tidak kan ya? Jatuh. Apa ini? Apa ini lepas dek? Alhamdulillah sampai Bengkulu. Kanan Tukarame Bengkulu. Kiri Kandang Siabun. Hah? Emang daerah Siabun. Ya Kandang. Kandang daerah sih Siabun. Kayak keluar tol Layo dah. Ya. Kiri kita ke Layo. Salah, Bang. Hah? Oh, iya benar. Yang benar. Kanan Sukarame. Kata kamu kanan Sukarame, apa kita ke kiri? Sukarame beda dengan Sukarame. Bengkulu? Iya. Kalau kanan itu kemana? Kanan itu ke ini. Itu Iko. Bakul. Kamu Amur? Sebakul. Oh, Sebakul. Iko, kejembatan yang panjang nih. Iya, kejembatan panjang. Jelek. Wih, di sini juga sih perjalanan.